Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan trik kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat tampilan layar berikut menjadi full screen. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita klik device, kemudian insert guest edition image. Oke, ini menandakan bahwa image-nya sudah di-mount ya. Kalau teman-teman ingin coba bisa di remove dulu ya, di unmount, kita ulang, di klik insert guest edition image, edition CD image. Oke, yang kedua kita coba masuk di parent home, kita lihat di mana device VBOX-nya di-mount ya, di sini. Kemudian kita coba masuk. Kemudian di klik kanan, teman-teman tinggal klik open terminal. Nah, yang ini adalah tampilan dalam bentuk icon di VBOX Guest. Sedangkan ini adalah tampilan dalam bentuk komen di list komen terminal. Kita akan coba install VBOX Linux Edition Run. Kita copy sudo run. Sudo sh ya. Kemudian kita pastikan, enter, masukkan passwordnya. Oke, ini adalah proses instalasi. Oke, selanjutnya kita coba restart ya untuk mengaktifkannya. Sudah input. Oke, kemudian kita login. Oke, baik teman-teman. Inilah cara membuat tampilan Linux menjadi full screen di VirtualBox. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.